Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Kansa Angelina dari kelas 7B nomor 7 dari SMP Negeri 8 Salatiga. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kebiasaan baik sehari-hari yang ada di sekolah saya, yaitu SMP Negeri 8 Salatiga. KPS yang pertama adalah upacara bendera hari Senin atau disebut juga dengan nasionalisme. KPS yang kedua hari Selasa, Rabu, dan juga Kamis. KPS yang kedua yaitu ibadah sholat duha dan juga sholat duhur atau disebut juga dengan religius. KPS yang ketiga hari Jumat yaitu Jumat sehat, Jumat bersih, dan lain sebagainya. KPS yang keempat hari Sabtu literasi, fiksi, tadarus, dan lain sebagainya. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi saya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video, guys.